Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry di Celebrity Top 10. Viewers, seperti kita tahu, olahraga merupakan aktivitas penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Manfaatnya banyak banget loh viewers untuk kesehatan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak juga beberapa orang yang menjadikan olahraga gaya hidup loh viewers. Nggak hanya itu, selebritis pun mulai menjadikan olahraga gaya hidup mereka. Mulai dari olahraga yang biasa, ekstrim, sampai yang eksklusif seperti golf. Nah, rupanya tren olahraga golf di kalangan selebriti tengah populer nih viewers. Banyak dari mereka mengisi waktu luangnya untuk bermain golf. Setidaknya bisa dilihat dari postingan sosial media mereka. Nah, kira-kira ada artis siapa saja yang menggandrungi olahraga golf nih viewers? Kita lihat urutan 10-6 berikut ini. Ya viewers, balik lagi ke Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Marcus Henry. Tadi sudah kita lihat ya urutan 10-6 artis Indonesia yang hobi main golf. Di antaranya ada model senior Donna Harun yang tetap aktif bermain golf dengan stylenya sangat kekinian banget viewers, walaupun usianya udah gak muda lagi ya. Kemudian ada Herjunot Ali yang mencoba move on setelah putus cinta dengan bermain golf. Rupanya golf juga bisa jadi obat putus cinta viewers. Bisa jadi salah satu tips juga nih untuk mengobati luka hati. Nah, di urutan selanjutnya ada artis siapa lagi nih viewers? Kita lihat ya urutan 5-2 berikut ini. Ya viewers, itu tadi urutan 5-2 episode kali ini. Ternyata golf nggak hanya olahraga, tapi bisa juga dijadikan gaya hidup nih viewers. Seperti yang tampak pada Usi Sulistyawati, memanfaatkan momen main golf untuk quality time dengan suaminya, Andika Pratama pasti. Ada juga Nia Ramadhani yang sering main golf bersama sang suami tercinta. Wah, luar biasa ya, romantis juga, sehat juga. Kita akan lanjut ke posisi pertama. Pasti penasaran kan viewers? Tapi sebelumnya, saya Marcus Henry pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Fashion Channel. Until next time, bye-bye.